Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Ida Par. Jadi di video hari ini aku mau share tutorial gimana caranya download video di Shopee untuk konten promosi Shopee Affiliate atau misalkan konten Shopee Affiliate yang berbentuk video gitu ya kan. Nah, banyak banget yang komen, "Kak, gimana sih caranya download video Shopee gitu?" Karena kalau misalkan di aplikasi Shopee tuh nggak bisa download gitu. Nah, jadi aku bakalan kasih tutorialnya. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu boleh simak video berikut ini dan jangan skip karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua. Jadi note buat kalian semua, kalian tuh gak bisa download video Shopee di aplikasi Shopee-nya guys, karena memang tidak ada gak ada notif ya gitu, misalnya memang gak bisa gitu. Pokoknya kalian harus download video Shopee itu di web atau di Chrome gitu. Aku bakalan kasih contoh ya gimana caranya download video untuk promosi Shopee Affiliate gitu. Misal klik dulu deh, ini produk yang punya video. Nih kalian bisa lihat videonya agak loading. Nah, ini misalkan bentuknya udah video ya. Terus kita misalkan mau download produk ini. Tapi ini nggak star seller guys. Jadi tuh kalian kalau misalkan promosiin produk itu nggak bakalan dapat komisi. Kita cari produk yang yang bisa kita download dan bisa kita promosiin. Kayaknya aku pakai produk yang biasa aku download aja ya, yang udah pasti. Aku biasanya tuh download produk Nah, aku biasanya download produk ini guys untuk video-video atau untuk produk yang mau dipromosiin. Nah, sebelum kalian download, kalian ingetin dulu ya, ini tuh adalah Yuka Mili Bag. Pertama aku mau salin tautannya dulu. Nah, oke, sudah disalin. Kemudian kalian masuk ke Chrome. Terus di sini kalian masukin aja shopee.co.id. Jadi sebenarnya sama ya, cuman kalau di web itu kita bisa lebih bisa download video gitu. Kalau misalkan di aplikasinya itu nggak bisa. Kita masukin aja Kamiya. Nah, ini muncul ya tokonya, terus kita klik aja. Dan kalian ingetin tadi kalian download atau salin tautannya itu produk yang mana gitu. Aku tuh tadi salin produk yang harganya 79.000. Yuka. Nah, ini dua. Yuka Mili Bag. Nah, terus ini kan udah muncul kayak gini dan ada bentuk videonya. Kita tap aja nih videonya. Nah, setelah di tap, kalian tuh bakalan lihat nih di sebelah kanan pojok bawah itu ada titik tiga. Kemudian kita klik dan kita download aja. Sebenarnya mudah banget sih guys download video di Shopee itu. Dan kemudian juga kalau misalkan kalian mau promosiin produk Shopee dengan video itu jelas aman banget. Karena memang kalau misalkan kalian mau promosiin produk terus tanya ini tuh aman gak sih gitu. Aman guys, karena memang dari info Shopee-nya juga kalau kita promosiin produk dari Shopee itu jelas aman. Kita buka videonya. Nah, ini ya videonya dan ini tuh super jelas banget. Terus kalau misalkan kalian mau promosiin, misal mau promosikan di Facebook, tinggal di-upload aja videonya, misalnya di Reel ya. Kita buat Reel, terus masukin deh videonya. Kemudian klik selanjutnya dan taruh linknya di deskripsi. Tempel aja dan bagikan sekarang. Jadi memang bener-bener mudah banget guys, gak repot dan gak usah ribet gitu loh. Kalau misalkan kita share produk
dengan menggunakan video di Shopee. Oke teman-teman, itu dia video dari aku. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye.